Kali ini aku ada di Indomaret dan aku akan mencoba pembayaran memakai kartu e-tol karena aku penasaran. Aku sekarang pengen nyoba. Saldo kemarin sisa lumayan ya, kira-kira berapa ratus ribu lah. Lumayan buat beli kebutuhan sehari-hari seperti beras, minyak, gula, dan lain-lain. Oke, kita akan cari. Nah, di mana ya tempatnya? Kira-kira di sini aja. Oke, sekarang aku udah dapat barangnya ya. Barangnya sini. Wah, banyak banget. Ada roti, beras, gula, minyak, dan lain-lain. Aku deg-degan banget nih di sini. Kira-kira kartunya bisa dipakai nggak ya? Nah, ini masnya udah barcode dan udah mengepasi barang-barang yang mau aku beli. Wah, bisa nggak ya? Deg-degan banget nih. Semoga aja bisa. Nah, di sini masnya udah selesai apa sih barang ya. Sekarang tinggal mencoba untuk pembayaran menggunakan kartu e-tol. Di sini masnya rekap-rekap dulu dan mungkin untuk masukkan ke aplikasi pembayaran. Dan kartunya sudah diambil masnya. Aduh, semoga aja bisa. Lumayan saldo segitu. Kan aku jarang masuk tol, jadi mending aku belanjain aja karena nggak bisa diambil tunai lagi. Masnya udah masukin nomor-nomor dan di sini masnya ngetik-ngetik ya di alat apa ini, EDC mungkin ya. Dan saatnya kartu mulai ditempelin. Wah, ternyata pembayarannya kayak gini ya, menggunakan kartu e-tol, jadi kayak pengguna di tol gitu ya. Nah, di sini ditempelin, udah keluar struk, akhirnya bisa teman-teman. Jadi untuk pembayaran di Indomaret menggunakan kartu e-tol bisa ya teman-teman. Oke, makasih.